Halo geng, nama gue Yuda Arif Pamungkas. Kali ini gue lagi nongkrong di Terminal Outdoor. Kali ini gue akan nge-review Carrier Tarantula 70 liter Vertical Mount Track. Langsung ke bagian paling atas. Di sini kita biasa ya, udah lumrah. Di sini buat naruh makanan-makanan ringan ya, untuk mudah diambil ketika kita sedang mendaki. Oke, nah kalau bagian sampingnya, di sini ada sleting ya, resleting ya. Ada dua ya, kiri dan kanan. Di sini juga biasa fungsinya buat naruh handphone dan barang-barang kecil yang bisa mungkin masuk di sini. Di sini juga ada lubang H2O ya, untuk water bladder. Tapi ingat ya, water bladder itu juga terpisah. Nggak ada di sini. Oke deh, sekarang kita lari ke bagian depan. Ya, di sini model terbaru ya. Di sini ada sletingnya. Sleting oranye ini nih. Gunanya tuh, kita tuh nggak perlu repot-repot lagi buka carrier dari atas. Kita bisa buka dari sini. Ya, fungsinya untuk memudahkan kita mengambil barang-barang yang kita inginkan lebih mudah lagi di sini. Di sini juga ada ruang bisa buat naruh barang-barang juga. Dua tray strap ini fungsinya ada tiga. Satu bisa buat naruh matras, tracking full, sama buat tripod juga bisa. Oke, sekarang kita langsung ke bagian belakang, atau kita bisa sebut back system. Back system adjustable ini bisa disetel sesuai dengan kemauan kita atau senyamannya kita. Satu lagi, dan si carrier Tarantula 70 liter ini udah dilengkapi sama rain cover. Ini kita cek rain covernya. Oke, cukup sekian dari gue review Carrier Vertical Mount Track Tarantula 70 liter. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tandakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Terminal Outdoor biar kita bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Dan juga anyway, I'll be back dengan review tatas berikutnya. Oke. Geng, gue udah dari Oke, kita cek secara detailnya, secara langsung. Eh, salah ya?